Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kusmadewi Dewi dari program studi pendidikan fisika dengan nomor NIM 2102112012. Di sini saya akan menjelaskan project yang saya buat tentang gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan merupakan gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Penjelasan dari kecepatan tetap ialah jika suatu benda dalam rentang waktu yang sama, maka benda tersebut mengalami perpindahannya sama. Kecepatannya yang selalu konstan dari waktu ke waktu. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya juga pasti nol. proyek yang saya buat yaitu simulasi terhadap perubahan waktu, maka waktu akan berubah setiap pergerakan. Di sini ada T sebagai waktu, S sebagai jarak, H sebagai Y, V sebagai kecepatan. Di sini kecepatannya saya buat uh, ketetapan yaitu 10 meter per sekon. Jika kita menekan tombol ini, maka uh, nya dan waktu dan jaraknya akan berubah mobil bergerak setiap satu detik dengan jarak 10 meter dengan kecepatan konstan atau tetap mobil akan bergerak setiap jarak 10 meter dengan kecepatan dengan setiap ke waktu satu detik dengan kecepatannya tetap kian simulasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh